Untuk kita usahawan, yang mana terlebih dahulu kita kena belajar? Design thinking ke strategic thinking? Kita tengok, kita ni nak compete dengan produk lama kan? Atau memang kita nak cipta produk baru? Kalau kita nak masuk pasaran yang sama, dengan kaedah yang sama, kita gunakan tradisional lah. Kita analyse lah. Dia punya produk menggunakan tepung apa? Kita pula nak gunakan tepung apa? Dia punya produk dibakar atau dikukus? Kita pun fikir pula dibakar atau dikukus. Yeah. Produk dia saiznya berapa? Kita pun fikirlah. Kita punya saiz berapa gram? Dia punya packaging macam mana, kita pun packaging macam mana. Dia punya customer segment macam mana, kita pun begitu. Kalau kita nak masuk sektor yang sama. Tetapi kalau kita memang nak masuk dengan menggunakan produk lain sama sekali. Dia nak jual nasi lemak yang komplit. Kita tak nak jual nasi lemak yang komplit. Kita nak jual sambalnya saja. So kita design lah. Kita tak jual nasi lemak, minta maaf. Kita jual sambal nasi lemak saja. Artinya kita tak jual kepada pemakan nasi lemak. Kita jual kepada penjual nasi lemak. Betul. Jadi taktikalnya sangat berbeza. Strategi marketingnya berbeza. Jadi kita tak jual nasi lemak dengan satu sambal. Jadi kita offer dia beberapa sambal. Kalau orang Kelantan kena letak gula. Kalau orang Johor letak gula juga tapi sedikit. Kalau orang Negeri Sembilan dan Melaka tak boleh letak gula langsung. Marah dia. Oi, marah dia. tak masuk akal dia kata sambal ada gula. Kita nak jual. Nah, kemudian packagingnya. Dalam botol ke, dalam apa ke. Ya, sama macam di tempat saya itulah. Ada satu kedai makan tu. Bukan kedai makan, gerai jual nasi lemak. Dia ada tiga sambal. Dia bagi nama sambal Melayu, sambal Cina, sambal India. Nah, memang tiga-tiga ni sangat berbeza rasanya. Dan dia datang tu, ketiga-tiga bangsa. Ya. Satu lagi, kenapa nasi lemaknya cuma satu? Kan? Untuk semua orang nasi lemaknya itu. Kenapa tak ada 3-4 jenis nasi lemak? Jadi, apabila kita hendak masuk pasaran yang sedia ada dan nak bertarung dalam segmen yang sama. Dalam gelanggang yang sama. Kita kena analisa lah. Di mana kelebihan kawan tu dulu, kita kena analisa. Sebab kita nak offer sesuatu yang lebih baik daripada dia punya. Tapi kalau kita memang nak masuk dengan produk yang lain, dengan marketing yang lain, dengan segmen yang lain, kita tak perlu analisa nasi-nasi lemak yang sedia ada. Untuk design thinking, dia ada proses-proses tertentu ke Puan? Ke dia macam terbincang dari idea je, dia berspark untuk dapat design thinking ni? Punya solution problem ni. Design ni basically lah ya. Ada dua design. Satu design yang proaktif. Satu lagi design yang reaktif. Jadi kalau yang proaktif ni, memang kita memerlukan macam ilham lah. Sebab tak ada masalah, tak ada apa-apa. Nasi lemak yang ada dah laku. Kita tak ada masalah. Okay. Kita tak nak menyelesaikan masalah pun. Tujuan kita bukan kita ni nak berfikir kerana ada masalah. Tidak. Itu dia panggil reactive thinking. Reactive problem solving. Ini case di mana there is no problem. No problem, but we just need a new idea. Ini kisah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita boleh berfikir. Apa yang berlaku sekarang adalah, kalau tak ada masalah, kita tak berfikir. Betul. Tak ada masalah. Jadi kita boleh guna Design thinking. Untuk mencari peluang baru. Bukan kerana ada masalah. So you don't have to understand a problem because you have no problem. Yang sekarang berlaku adalah, kita berfikir apabila ada masalah. Then we start to analyze everything. So mari hari ni kita nak berfikir. Apa masalahnya pun? No problem. Tak ada masalah. Kita nak berfikir saja. Itu yang membolehkan kita berfikir dengan gila-gila. Artinya sekarang ni apa yang berlaku? Bila kita tunggu masalah, apabila tak ada masalah, tak ada movement. Ada masalah baru kita move. Kemudian timbul masalah, kita move lagi dengan solution. Kita tak boleh lompat ke depan. Adakah dengan kita menjangka masalah di hadapan itu pun juga boleh dikategorikan sebagai design thinking? Yes. Ini yang Puan sebut sebagai pre-mortem. Pre-mortem ni apabila kita hendak melaksanakan idea. Apabila kita ada idea baru, jangan terus dilaksanakan. Buatlah pre-mortem. Maknanya bedah sebelum mati. Untuk idea baru, kita buat pre-mortem. Jadi kita boleh buat worst case scenario lah. Kita boleh buat plan A, plan B, plan C. Kita boleh buat, kita test dulu idea tu pada skala kecil. Adakah menjadikan plan A, plan B, plan C itu pun dikategorikan sebagai You design. You design alternatives. Maknanya kita tidaklah kata plan A gagal. Tapi kita dah siap-siap. Yes, dah siap-siap. Kalau tak jadi yang itu, kita ada 4 butang lain. Kita boleh tekan. Tak jadi program ini, kita ada program banyak. Ada program lain lagi. So, kita tak ada tersekat untuk
bila ada masalah, kita akan duduk fikir, tak ada. Ya, tidak. Dia terus efisien. Ya, leapfrog tu, artinya kita dah fikir ke depan. Tak ada masalah, tapi kita fikir ke depan. Kita dah prepare dah semua tu. Apa nak buat, puan? Tekan je lah butang yang itu.